guys, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku mau nonton videonya A Helpful Guide to Eiffel, guys. Eiffel kan lagi naik banget ya, dan lagunya enak banget yang 11, guys. Aku cek di Melon ya, di Melon chart gitu, dan itu masih nangkring dong di Melon. Gila, ini lagu debut, salah satu lagu debut yang masih nangkring, guys, di Melon. Gila, ini enak banget. Berarti kan emang enak banget lagunya kan, dan sangat amat diterima oleh publik, guys, sampai masih ada di chart gitu, guys. Dan aku jadi penasaran sih, apalagi tentang apa ya, member-membernya pastinya, karena kan aku cuma tahu Eugene sama Won Young doang. Won Young pun itu karena emang sering diomongin gitu loh, sering ada beritanya, dan Eugene itu karena MC gitu kan di Inkigayo, jadi aku tahu gitu. Tapi sisanya kan aku nggak tahu, guys. Aku sama sekali nggak ngikutin Eiffel gitu, pembentukan Eiffel itu gimana gitu, guys. Jadi aku pengen coba untuk nonton A Helpful Guide ini. Mungkin aja aku jadi suka sama Eiffel, tapi aku memang suka sama lagunya, dan aku mulai ngelirik si Won Young, guys, di sini. Jadi aku pengen tahu aja untuk member-member lainnya itu gimana, guys. Jadi kita langsung aja untuk nonton A Helpful Guide to Eiffel. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, guys. Aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe. 3, 2, 1. Kenapa kamu subscribe sih? Karena subscribe itu gratis, guys. Dan juga, bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku. Klik aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat, terutama untuk K-pop dan juga J-pop, terutama 48 groups. Oke, guys, kita langsung aja untuk nonton videonya ya, A Helpful Guide to Eiffel. Welcome to A Guide to Eiffel. Let's start with some basic. Oh, cepet banget. Oh ya, oke, 6. Dive into Eiffel. Oh, debut. Ya, debutnya dengan 11 dan 1 Desember. Eugene dan Won Young were previously part of Ice One. Oh, Won Young juga part of Ice One. Kalau Eugene aku tahu kalau dia emang dari Ice One gitu, guys. Tapi kalau Won Young gue nggak tahu sama sekali sih kalau dia ternyata Ice One juga, guys, di sini. Wow, aku baru tahu asli. Aku baru tahu sih. Won Young. Wah, ini bener-bener outstanding banget visualnya. Gila, ini semua cantik banget. Gila, 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 gila. Ini visual banget, cuy, semuanya asli, asli, asli. Ini gila sih, untuk photoshootnya mereka nih cantik banget. Eugene, kok kecil banget sih suaranya, padahal udah gede. Birth name-nya An Eugene, 2003, position leader, vokalis. Oke. Member pertama yang gua tahu ya. Tapi oh, mereka juga ada. Oh, mereka juga ada apa namanya? Ada apa sih, reality show di channelnya mereka ya. Kayaknya ntar gua bakal cek deh. Gua belum. Lihat-lihat sih. Kayak bakal seru sih. Eugene cantik banget, cuy. Hey guys, our group IVE finally debuted today. So please check out our new song 11 and take it. And from now on, we will show what we already have and what we will have. Oh, bahasanya IVE. Kukira IVE, tulisannya bahasa Koreanya IVE. Wah, galak juga ya, cuy, galak juga. Tapi leader sih, leader harus gitu. Suaranya. Wah, entah gue bakal cek sih ini. Ternyata dia ada.
ada cover lagu. Yujin. Kao, Kim Kao. Ini tahun 2000. Eh bentar, apa sih tadi ikut cepet banget? Oh dia rapper. Sloth. Kao. I think. Clumsy. Yes, pasti ada aja yang agak lambat gitu ya. Kalau kalau di satu grup pasti ada aja satu orang yang kayak gitu. Gak kuat. Kalau kopi domu bano. Yo, yo, stop, stop, you're going to love me. Ray. Naomi Ray, Kim Ray. Rapper, vokalis. Oh, dia punya nama Koreanya sendiri gitu ya. Tapi dia nationality-nya dari Jepang. Of course. 근데 한국말을 잘해서 나는 김레이야. 멤버들은 날 김레이라고. 이렇게 그린데 예쁘게 꾸미는 것도 좋아하고 이는 방울은 느리고 약해요. 야야야 그러지 말라. 친구한테 왜 그래? 완전 서로스. 넌더니는 mereka di channel ini atau Starship ya. 심심해. 막내. 아닌데 아니야? 몰라. Tapi kelihatan semuanya maknae sih, mau gimana ya? Oh my god. Ray. Unyong. Ini kayak salah satu yang paling aku suka sih, asli. Jang Wonyoung. Giant Baby. Oh, 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 Giant Baby. Nah, cantik banget sih asli, gue gak bohong, Wonyoung. Kayak auranya, aura selebriti gitu loh. Tuh. Bahasa Inggris juga bagus banget. Cute banget. Cute banget. Beda banget sama yang sekarang. Ini beneran dia, cute banget cuy. She can't even cook ramen. Itu airnya kurang cuy. Cute. Iya dia cute banget. Cute banget. Iya visual. Bener-bener visual banget. Tapi mereka semua visual banget cuy. Gila, cute banget. Gila, cute banget. Cute banget. Wonyoung gila, cute banget. Dia vokalis ya. Was
cuma tahu Sakura doang di Ice One dulu. Liz, oh namanya Liz. Oh dia namanya Liz. Wait, cepet banget, belum juga kebaca. Stage name-nya Liz Kim Ji Won. Dia juga vokalis. Wah, anak tahun 2004 semua ya. Ya ampun, muda banget guys. Ya, mereka semua cakep sih, asli. Visualnya itu satu sama lain itu nggak yang saling menandingin gitu loh. Kayak punya visual, aura visual masing-masing. Crying baby. 소화되는 소리 먹을 것 같아서 누구보다 적극적으로 돌변하지. 광수 유가 이것저것 만나서 똥수 이라고 불리는데 My bias. Lisa. Oh, Lisa namanya. Ih, cepet banget. Belum kebaca. 2007. Oh my god. 2007. Gila. Gue tuh waktu masih kelas berapa itu dia baru lahir. Wah, gila. Lisa Lee Hyun Soo, dia vokalis sama Magne. Wah gila sih. Gila maknanya. Biasa emang bener sih yang paling kecil biasanya pasti paling energetiknya gokil. Gak kenal capek gitu. Dia bakal disayangin sih sama kakak-kakaknya. 언니들에게 귀여움을 받고 있는 그런 행복한 막내 역할을 맡고 있습니다. 와, 그랬냐. 오케이, 또 약간이. 안 비싸. Oke, okay, udah habis ya guys ya. Wah, itu untuk guide-nya ya. Helpful banget sih. Gue baru tahu beberapa apa ya? Fakta-fakta terbaru, bukan terbaru sih. Ini memang fakta yang udah lama sih. Cuman aku baru tahu aja. Dan ini gila banget sih maknanya tahun 2007, cuy. Gila muda banget. Terus Won Young dari Ice One juga. Tapi gue enggak pernah denger nama Won Young di Ice One gitu loh. Jadi dia mungkin keluar banget auranya waktu di IVE sekarang. Gila. Dia salah jadi salah satu yang paling sering dibicarakan kalau menurut aku ya. Kalau misalnya aku buka berita-berita Korea tentang IVE gitu, dia pasti yang paling sering dibicarakan gitu guys. Gokil sih. Pokoknya itu ya guys yang untuk helpful guide-nya benar-benar helpful banget. Aku tahu nama-namanya. Literally aku nggak tahu guys. Aku nggak ngikutin IVE sama sekali dulu dan kayaknya aku pengen apa ya pengen cari tahu tentang mereka lagi gitu loh karena apa ya suka sama lagunya terus orang-orangnya juga cakep jadi kayak pengen tahu lebih lagi gitu loh sama mereka. Oke, itu aja untuk tontonan kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi kalian yang belum. Dan bagi kalian yang ingin nonton reaction-reaction IVE, aku akan buatin playlistnya. Kalian bisa langsung klik playlist di atas. Dan itu aja guys. Terima kasih. Bye!